sebab ni macam mana perancangan kerajaan negeri untuk Sungai Timah memandangkan di sini terdapat kompilan yang agak ramai di 10,000 orang berdasarkan keputusan? Yalah, apa ni, ya, kita tetap bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku di sini, kerana dari perspektif kerajaan kita tidak bersifat pilih kasih. Kita masih akan teruskan dengan dua projek seperti yang pernah saya nyatakan sebelum ini, yang utamanya sebuah jalan raya yang akan dibina antara Gua Cempedak ke Pulau Bunting. Kerajaan negeri sekarang juga masih mempertimbangkan cadangan untuk membina pelabuhan di Pulau Bunting. Jadi menang atau kalah, kita tetap akan usahakan.